Iya, Bang. Dia lontarkan satu soalan, wahai Jibril, adakah kau turun ke bumi setelah mati tadi? Itu yang bila kata 10 mercury butir akan diturunkan, akan diambilkan, dan ada yang bertanya kepada doktor. Dan doktor menjawab tiada asalnya. Yeah. Apa makna doktor cakap tiada asalnya? Okey. Gini. Setiap hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan diriwayatkan dengan sanad. Mesti ada dia punya chain of narrators. Bila mana-mana hadis yang diriwayatkan kepada kita dan kita tak jumpa sanad dia, dan tak ada kitab hadis bersanad yang sebut tentang riwayat tu, maka riwayat tu kita sebut tiada asal. Tiada asal maksudnya tiada rujukan yang kita boleh rujuk tentang sanad dia. Kerana setiap hadis mesti ada sanad. Pasal apa mesti ada sanad? Dia seolah-olah kita nak bawa hadis tu daripada Nabi, sedangkan kita tak jumpa Nabi. So kita kena bawa dia punya jalan yang kita dapat daripada Nabi. Sebab itu kata Abdullah bin Mubarak, laulal isnad laqala ma syaa man syaa ma syaa. Kalau taklah kerana ada sanad, chain of narrators ni nama dia sanad. Kalau tidaklah kerana ada sanad, maka semua orang boleh dakwa apa-apa pun dalam agama ni. Maka setiap, sebab tu bila kita nak dakwa sesuatu benda Nabi buat, kita kena bawa sanad. Kalau tak bawa sanad, kita sebut rujukan yang muktamad, rujukan yang muktabar. Macam saya sebut tadi, hadis Bukhari, hadis Muslim. So orang boleh refer pada sahih Bukhari, tengok ada. Orang boleh refer pada sahih Muslim, tengok ada. Tapi bila mana dia bawa satu riwayat yang kita tak jumpa sanad, dia nak ulama' pun tak jumpa sanad, tak jumpa daripada mana kitab tu disebut, maka kita kata tidak ada asal. Bahkan Al-Imam Suyuti dia kata, mana-mana riwayat yang ada di zaman kemudian, tiba-tiba kita cek dalam kitab hadis muktabar tak ada, maka petanda palsu itu sangat kuat. So dia lebih kurang palsu lah, cuma kita agak berhati-hati. Dia bila palsu ni, bila kita pasti dia palsu dengan ada pemalsu hadis dalam salah silah sanad, kita akan kata ia palsu. Tapi kalau kita tak jumpa sanad dia, kita tak tahu riwayat siapa, kita kena tengok. Kalau dia punya teks tu memang bercanggah dengan agama tu, kita akan kata palsu. Tapi kalau dia tak ada bercanggah dengan teks agama, dia tak ada bercanggah dengan ajaran agama, cuma tak jumpa sanad, kita akan kata tiada asal. Agak lebih berhati-hati. Dia ada beza kalau saya sebut tiada asal dengan saya tak jumpa asal. Ada saya jawab saya tak jumpa asal. Bila saya kata tiada asal, maka ada ulama' kata tiada asal. Ulama' dah cari, dia kata tak ada asal. Tapi kalau saya kata saya tidak menjumpai asalnya, maksudnya saya semak-semak, saya tak jumpa. Mungkin orang lain jumpa, saya tak jumpa. Ataupun dalam istilah yang lain, orang tanya, apa status hadis ni? Saya tak tahu. Itu lebih kurang tu. Tapi bila saya sebut saya tak tahu, kadang-kadang orang marah. Kadang-kadang kan, bila kita minta maaf, saya tak tahu. Pergilah cari, dia kata. Last kali saya tak nak kena marah. Sebab nanti dia marah kita, kita marah dia balik. Sekarang ni boleh main print screen. Kita marah dia balik, dia print screen lah. Tengok, kata kan. Ini ke akhlak seorang doktor hadis? Saya kata saya tak jumpa asalnya. Dia pun pening. Apa maksud tak jumpa asal? Dia tak ada marah kita kan? Mana dia rasa lah dia tak faham.